Halo, ini kita buat khusus untuk raket Yonex. Kita punya 3 seri. Oke. Nano R69, Axa Bertour 3300 sama Nano Flare 800 LT. Kalian udah tahu kan? Ini series, ini premium biasa. Nah, ini memang series tapi Nano Flare. Maksud saya series ini serinya Rudy Hartono, yang ini serinya Tour. Oke. Ya, sekarang gini. Saya tuh heran. Ini seri premium mahal. Dipakai baru ya 8 jam 10 jam. Kena kok cuil. Ini kanan kiri kena kok cuil. Yang lainnya enggak masalah. Jadi kayak beberapa tempat tuh catnya enggak kuat. Kalau kata pedagang, kenapa, Om? Ya, untung-untungan lu kali. Ya, jawaban gak jelas. Oke, nah sedangkan ini seri Rudy Hartono lebih duluan beli. Umurnya udah setahun lebih. Sih, dulu malah awal pakai. Sampai sekarang juga masih dipakai. Kalau lagi iseng, kita mau rame-ramean, sering dipakai juga. Buat sombong-sombongan nih raket, jangan lihat harga. Tapi ini Rudy Hartono yang kita mainkan. Lihat tuh. Like new lo kan, mana bendetnya, dada sih, kuat banget dan dipakainya enak. Jadi Yonex ini ya mungkin udah nggak tahu ya manajemennya itu mau gimana, udah murah, enak, kuat, gila nggak, murah, enak, kuat, lo itu worth to money, sangat-sangat tidak rugi. Oke, yang kedua, yang enak kedua, Axa Berseri Tour. Ya, kalau menurut saya, memang dulu saya punya Tour, itu juga kuat. Tapi yang saya nemukan yang enak yang di 3300. Terserah, mungkin kalian juga punya Tour, ada yang bilang gak enak. Tapi, kita bahas sekarang ini adalah daya tahan. Istilahnya, cocok gak nih duitnya, rugi gak beli raket ini. Lihat tuh, ini udah dihitung hampir tadi udah sebulan dipakai terus, kira-kira udah lebih hampir 30 jam ya, lebih lah. Lihat tuh, main juga kadang kita kena atasnya, kena catnya, ada bendet, tidak ada. Lihat tuh, saya tuh heran, raket ini enak, seri Tour di bawah 1 juta. Yonex Jepang lagi. Ya tuh. Saya jadi sangat pengen koleksi yang seri Tour. Mungkin yang kita pengen cari frame-nya itu head-nya. Head-nya yang Razor-nya. Mungkin Nano R7000. Karena dia kan Razor-nya sama kayak Nano Flare yang 700. Head swing-nya cepat. Kalau ini kan berpower. Enak nih. Raket all-round saya. Jadi kenapa Yonex yang seri Tour itu benar-benar resilience ya, kalau dibilang daya tahannya kuat. Tapi kalau yang seri mahalmu, wow, di atas 1 juta, kenapa kok gampang rusak? Gila, heran saya, nggak bisa jawab. Harusnya itu yang seri premium kuat, tapi ya itu dia, emang enak lah yang dijual ini, emang enak banget 800 LT. Tapi ya gitu, ringkih. Saya punya dulu Asok 22 juga ringkih, karena itu cuil sama 100 ZZ juga cuil. Lah kok begitu? Nah sehingga konklusi saya, lebih baik lah ya kalau memang udah punya yang mahal satu, premium cukup dah. Kalau mau ngerasain kalau udah dapat enak seri Tour, ya Tour ini enak. Nah bagi kalian yang belum punya raket, bisa dibuat pertimbangan ya. Beli raket itu juga jangan ikut-ikutan, yang penting cocok. Oke. Dilihat daya tahan, juga kemampuan kalian, jangan asal beli. Bobotnya 3U lu beli, padahal kamu pemula, tangannya gak kuat. Ya mainlah dari 6U, 4U, 5U, biar nyaman dulu.
kalau kalian sudah biasa 3U, ya udah 3U terus turun nanti ya nggak capek tapi akan kurang lah. Oke, dari begitu ya tipsnya kalian adalah tetap lihat review raket yang mau kalian beli. Kalau cukup punya duit, beli aja satu, jangan banyak-banyak, harus hati-hati, terus jangan gelap mata, harus tetap semangat, jangan kendor, nabunglah, jangan beli yang bawah-bawah. Kalau sudah pernah ngerasain atas, memang nanti bawahnya jelek, kecuali yang bawah itu reviewan semua orang bilang bagus kuat. Nah, tapi ingat, semoga cocok. Oke, gitu aja tipsnya untuk milih raket Yonex ini. Jangan lupa di subscribe. Salam olahraga, bebas corona. Ciao.